Memang kita ada standard operating procedure kita mengenai itu. Kita teliti dulu sejauh mana betul ke tidak aduan tu dan yang kena kita tangkap tu. Lepas tu kita ada undang-undang lah, ya. Kita akan kena kepada mereka lah, ya. Yalah, bukan hanya topeng, mana-mana bahan essential ataupun tak essential memang tak boleh lah mana-mana pihak yang mengambil kesempatan. Profiteering ni kesalahan. Jadi kita merayulah kepada yang terlibat dalam perniagaan ini, janganlah mengambil kesempatan. Lebih-lebih lagi masa kita ini agak terlalu terdesaklah dengan masalah wabak COVID ini. Mengapa perlu mengambil kesempatan? Ini matter of life and death kepada orang, ya. Jadi satu lagi kaedah yang memang berkesan untuk kita menangani masalah ini adalah please stay at home. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan Di Pertuan Agong pun dah mengarahkan kita sebagai untuk patuhi kan perintah untuk kita dikehendaki social distancing ini. Lebih-lebih lagi duduk di rumah. Jadi yang lebih berkesan membantu kita bukan topeng.